Oke, kembali lagi saya laporkan, ini adalah upgrade atau update performa tanaman jenis varian Draja Red. Teman-teman, masih di lokasi yang sama di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan. Tadi kita udah mau update performa dua jenis varian, artinya tinggal kita update varian yang ketiga, yaitu Red dan Ultimate. Ini adalah jenis varian Red, teman-teman. Tanaman ini kita sengaja taungi karena tanam di daerah yang agak kurang air, karena tipikal jadi varian Red sendiri ini bisa beradaptasi pada jenis tanaman yang kekurangan air dan curah panas yang sangat panas. Ini adalah kondisi tanaman kami yang varian Red. Ya teman-teman, kami juga masih mengadopsi pola tanam jajar logowo dengan sistem tanam jarak antara tanaman ini. Bisa teman-teman lihat, ini adalah 80 cm. Dan ini adalah jarak antar tanaman dua, ini adalah 40 cm. Sementara barisnya, jarak barisnya kita masih menggunakan 20 cm. Oke, ini adalah hamparan blok atau set area varietas Red. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, itu masih ada plastik bungkus benih sendiri, kita masih tancapkan di lahan. Kami belum memasang plastik seng untuk memperkenalkan jenis tanaman kita ke teman-teman petani yang ada di Desa Sesait. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.